Kembali bersama kami di Buletin Indonesia Siang. Pemirsa, di hari-hari kerja pada penghujung tahun ini, suasana ibu kota terlihat berbeda. Hari Senin yang biasanya padat dengan beragam kendaraan, pagi tadi tampak lengang. Diperkirakan sejumlah warga ibu kota mengambil cuti panjang akhir tahun dan kini tengah berlibur di luar Jakarta. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jalan Protokol Sudirman Tamrin, di mana di kawasan ini tidak seperti biasanya. Biasanya pada hari Senin pertama kerja, kawasan ini dipadati oleh kendaraan yang menimbulkan kemacetan. Namun pada saat ini situasi agak sedikit berbeda. Terlihat di kawasan ini terlihat lengang dan sepi. Ini mungkin dikarenakan para pekerja dan pegawai negeri saat ini masih di luar Jakarta. Dari Jakarta, dari Skiorta, Teddy Novian, MNC Media melaporkan.